はようございます guys. Guys, hari ini kedatangan tamu spesial. Hey guys, gue digangguin terus nih. Hari ini gue kedatangan tamu spesial dari Tokyo. Siapa lagi kalau bukan Shacho. Tapi penampakannya kayak gini guys. Lihat aja jelek banget ya. Jelek banget ya. Ya wajar guys. Kita semua tuh penampakannya cuma kayak gini guys. Soalnya udah natsu guys. Natsu itu udah musim panas. Nara. Itu aja ya. Ya, stasiun Nara. Sekarang kita lagi ada di stasiun Nara. Tuh lihat tuh. Kita pakai kereta Kintetsu. Kita pakai Kintetsu. Ini bacanya Kintetsu Nara. Dari Kyoto, guys. Jadi sebenarnya udah dari lama gua mau main ke Nara, tapi enggak ada waktu, guys. Padahal deket banget dari Kyoto ke Nara cuman 40 menit. Hari ini suhunya berapa ya? Berapa? Hari ini suhunya 35. Suhu di Nara itu 35 derajat. Tapi merasa 40. Tapi terasa seperti 40, guys. Itulah Shacho. Nah, Shacho itu apa? Pinter prediksi suhunya. Oke, guys. Jadi tadi jadi Shacho ini main ke Kyoto. Jadi tadi kita ketemu di Kyoto, habis itu kita langsung main ke Nara. Jadi kita mau explore tentang Nara, guys. Oke, jangan kemana-mana, stay tune. Kita lihat ada apa aja di Nara. Lagi di Shotengai, sekitar Nara Stasiun. Shotengai itu apa, Shacho? Shotengai itu toko-tokonya di dalam. Oh. Apa? Roof. Oh, shopping street ya? Oke, begitulah guys. Ini apaan, Shacho? Ini asinan. Asinan? Asinan. Asinan khas Nara. Nara siya. Oke guys, jadi sekarang lagi jalan ke Nara Park. Koeng, Nara Park. Itu kalau di Nara yang paling terkenal ya, Shacho ya? Iya. Jadi banyak banget turis-turis tuh datang ke Nara mainnya ke Koeng. Ada deer. Itu apa ya bahasa Indonesianya? Ada rusa. Sampai lupa gue mau sebut kambing, tau gak? Oke guys, jadi kalau di Kansai, itu tempat yang terkenal untuk sejarah itu, yang history itu kan Kyoto. Nah, setelah Kyoto itu adalah Nara. Jadi kalau teman-teman mau main ke Jepang, kalau pilihannya kota bisa Tokyo, tapi Tokyo itu kan jauh di Kanto. Kalau pilihan lain itu, kalau di Kansai itu berarti ada Osaka, ada Kobe. Sebenarnya itu kota, city, kota yang kota. Lalu itu Naranya lebih tua. Lebih tua. Ah. Ya. Jadi itu sejarahnya, guys. Jadi kalau kota
zaman dulu yang lebih tua itu sebenarnya Nara. Nara. Tapi yang lebih terkenal itu Kyoto. Kyoto. Tapi kalau sekarang ya udah kalau ke Kyoto sekalian main ke Nara. Dan Naranya lebih terkenal itu Daibutsu. Daibutsu. Apa Buddha? Buddha. Oh, mau ke atas enggak? Udah nyampe di Todaiji Temple. Jadi kalau di Nara Park itu, ini mainnya, ini pusatnya guys. Ini banyak banget orang asingnya. Terus banyak banget tuh yang wild, apa rusa-rusa ya, wild gitu tuh. Ini nih guys.
banyak orang dan banyak deer. Rusa. Ini juga rusa ya. Tuh. Karena wa isyo. Yen. Yes. Coba lihat. Bunga teratainya Buddha. Ini ukuran teratai, contoh teratai yang didudukin sama itu Buddhanya. Yang itu. Gak bisa lihat ya. Nih guys, gue punya teman baru nih. Kenalin teman baru gue di Nara. Baru kenalan nih. Hey, konnichiwa. Boleh. Namanya siapa? Nama yang ada deh. Namanya? Gak tau guys, namanya siapa? Namanya Moe-chan. Kore. Bye bye. Mata ne.
sini dulu. Sampai di sini dulu ya. Iya, sebagai Nara. Nah, ini tentang Nara ya, bagian dari Nara. Iya. Jadi kalau teman-teman kalau ke Kyoto, ke Osaka, osusume ya? Iya, osusume. Kalau datang dari Kyoto, ya pakai yang pakai card itu ya. Oh, pakai free pass itu ya? Iya. Yang Kyoto Nara itu supaya lebih edit. Lebih edit. Oke. Okay. Oke, sampai di sini dulu video kita ya. Iya. Yuk.